Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, ribuan petani di Kabupaten Karawang, Indonesia terancam kelaparan. Dan sebuah proyek luar biasa yang mengubah polusi suara lalu lintas menjadi tenaga listrik. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Ribuan petani di Kabupaten Karawang, Indonesia terancam kelaparan. Sudah 4 bulan sawah mereka kekeringan. Mereka pun gagal panen berkali-kali. Air hujan tak kunjung turun, air irigasi tak juga mengalir. Pemerintah kabupaten setempat dituding lamban menangani persoalan ini. Reporter Tempo TV Rio Rizalino berkunjung ke Karawang dan melihat langsung kondisi para petani di sana. Miftahuddin kini hanya bisa memandangi sawahnya di Karawang, Indonesia. Daerah ini terletak sekitar 60 km di sebelah timur Jakarta. Sudah 4 bulan air tidak mengalir ke sawahnya di Desa Solokan, Karawang. Kini tanahnya mengeras dan retak. Rumput liar dan ilalang menggantikan tanaman padi yang biasa tumbuh di sini. Sudah 20 tahun lebih Miftahuddin jadi petani di Karawang. Ia meneruskan profesi orang tuanya. Bertani adalah satu-satunya sumber penghasilan Miftahuddin. Oh, saya ngegarap boleh nyewa hasilnya. Wah, Pak, ini sekitar saya nyewa 6 hektaran, Pak. Yang mana aja sawahnya? Nah, ini, Pak. Ini sampai batas pohon pisang, muter ke sini. Rorogannya ini, Pak, terakhir. Sampai ujung-ujung. 6 hektar ya? 6 hektar. Sejak kekeringan melanda 4 bulan lalu, Miftahuddin otomatis tidak turun ke sawah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia kerja serabutan dengan penghasilan seadanya. Kemudian ada satu lagi. Ya, dihitung pas-pasan lah. Kalau buat cukup sih, ya jauh kemana-mana lah kalau buat cukup sih. Paling ya kita gali lubang, tutup lubang aja. Kalau sedang tidak mengojek, Miftahuddin hanya kumpul-kumpul sesama petani. Di desa ini ada ratusan orang yang berprofesi sebagai petani. Kini semua nasibnya sama seperti Miftahuddin, menganggur. Tapi Naiman, rekan Miftahuddin, tidak mau berdiri diam. Meski sawahnya kering, ia tetap menanam benih dengan harapan air dari saluran irigasi mengalir dan padinya tumbuh subur. Jadi selalu kita kegagalan panen akibat air gitu. Ya saya itu namanya dari keputusan Dinas Pertanian sampai pertama saya nyebar, terus mati dan airnya nggak ada. Terus nyebar lagi air sampai mati lagi sampai 3 kali sebar, itu baru bisa ketanam. Setelah tanam sawah 2 hektar yang mati 4 petak sekitar 8.000 meter udah ditandur lagi, ya sekarang kayaknya hampir minim karena airnya belum sampai. Namun akhirnya ia merugi. Ya sekitar 10 juta ada kerugian saya. Itu dalam setanah 2 hektar terus sebar kita benih sudah 2 kali yang namanya gagal total. Itu habis sebar kering. Habis dimakan kambing, segala apa, tikus. Dinas Pertanian setempat mencatat ada 9 kecamatan di Karawang yang dilanda kekeringan. Luas sawah yang terdampak mencapai 10.000 hektar. Ini mengancam pangan Karawang secara umum, karena dengan gagalnya tanam, belum panen, ini diperkirakan ya mungkin ribuan keluarga petani ini akan terancam kehilangan pangan. Terus yang kedua, para penggarap, para buruh tani pun ini akan terancam kehilangan pekerjaan. Meski ancaman di depan mata, pemerintah Kabupaten Karawang terkesan lamban. Mereka menganggap kekeringan terjadi karena faktor alam. Kekeringan ini sebenarnya terasa di Karawang ini 2 tahun terakhir nih ya. Akibat dari adanya dampak perubahan iklim gitu. 2 tahun terakhir ini yang biasanya Karawang itu banyak air di pada bulan-bulan tertentu, misalnya di Januari, Februari itu hujan banyak di Karawang. Ya kan? Bahkan kita berlimpah sampai banjir kan begitu. Ya kan begitu. Nah, 2 tahun terakhir itu ini curah hujan begitu rendah. Tapi menurut petani, kekeringan terjadi bukan karena faktor alam.
melainkan karena ada masalah dengan sistem pengairan di Karawang. Sawah-sawah ini harusnya tetap dapat air dari sistem irigasi meski di musim kemarau. Biasanya kalau dulu-dulu Pak ya, itu kalau dulu-dulu itu air kan nggak pernah kekurangan Pak. Dari 10 tahun ke belakang itu nggak pernah kekurangan air. Dan 10 tahun ke depan sekarang air selalu kurang. Jadi ini makanya jadi satu permasalahan yang selama ini sudah 10 tahun tidak pernah bisa dipecahkan. Sudah berulang kali Miftahuddin dan kawan-kawannya mengadu ke pemerintah Kabupaten Karawang, tapi hasilnya tetap nihil. Makanya kami diundang oleh Bupati, oleh Setda, ya, oleh Bupati Setda, untuk berdialog mengatasi kekeringan. Dan ternyata sampai sekarang pun air belum nyampe, Pak. Sekitar 30 km di sebelah selatan Karawang ada Waduk Jatiluhur. Waduk ini menyuplai kebutuhan air sejumlah daerah di Jawa Barat, termasuk Karawang, Bekasi, dan Jakarta. Tapi Karawang yang letaknya paling dekat dengan Waduk Jatiluhur justru mengalami kekeringan. Busuk rapat di lumbung padi, anak bangsa mati pemerintah.